ada orang pergi dekat Mira sini, dia cakap cantiknya mata. Lepas tu tiba-tiba dia pergi lagi depan, dia cakap kalau tak keberatan saya nak cium sikit boleh. Siapa je tak seram kan kalau terima gangguan pelik macam tu. Macam penyanyi Amira Osman memberitahu dia menerima gangguan seksual daripada lelaki tidak dikenali semasa berada di tempat awam. Kesan daripada kejadian itu, Amira berkata trauma sehingga tidak berani untuk keluar sendirian. Aduh, sabar ya Mira. Lain kali lebih berhati-hati, okey? Saya sebenarnya ada juga dapatkan orang ada DM lah, send link-link yang tidak elok lah kan. Tapi saya tidak mahu mengembangkan benda itu. Saya tak mahu post pun sebabnya saya rasa mungkin ada certain yang tahu pasal itu. Inilah orang kata kita tidak boleh stop lah. Kita pakailah tutup macam mana pun. Kalau orang-orang ni nak fikir macam tu, dia akan fikir kan. Menjaga sebaik yang saya mampu. Kadang-kadang kalau ada saya terkurang dan sebagainya, saya pun tak pastilah. Tapi kalau saya tengok most of the time, kita dah jaga dah. Macam kawan-kawan saya kan, saya tengok ada juga pesawani. Semua tu orang yang menjaga sangat-sangat pakaian dia. Tapi masih ada segelintir golongan yang sangat-sangat selfish melakukan perkara-perkara ini. Ini macam orang kata tak ada akhlak lah kan. Terkejut tak Mira bila dapat benda mesej-mesej, mungkin komen-komen yang berbau lucah, yang walaupun mereka tengok orang kata bertudung, tapi mereka pandang side berbeza. Di awal saya baca, saya macam gigil tau, macam nak nangis. Lama-lama bila saya tengok, orang yang bertutup lituk pun diorang duk cakap kan. So sebenarnya tak boleh kawal lah benda tu. Apa yang boleh adalah kawal diri anda sendiri daripada melakukan benda-benda yang mudarat ni. Sebab kita tahu tak ada point, tak ada baik, tak ada sedikit sebesar zarah pun kebaikan bila korang melakukan benda-benda yang tidak ada akhlak seperti ini, kerana ianya hanya akan memakan diri anda juga kan. Jangan sorang-sorang. Mira pun baru ni pergi makan, ada orang pergi dekat Mira sini, dia cakap cantiknya mata. Ha, Mira pun macam, Mira ingatkan dia nak ambil gambar. Setiap sebelum tu ada orang ambil gambar kan. Lepas tu macam okey lah. Lepas tu tiba-tiba dia pergi lagi depan, dia cakap kalau tak keberatan saya nak cium sikit boleh. Ha, dia adalah lelaki. Ha, waktu tu saya berdua dengan kawan saya. Jadi benda-benda macam ni kita tak boleh predict tau. Bila saya terus menggigil waktu tu, saya macam ya Allah, ada lagi orang macam ni kan. Saya pergi makan je time tu. Tempat tu open, belakang saya ada ramai orang. Tapi saya rasa dia tak sihat dari sudut mental lah. Nampak pun macam tak waras. So bila dia datang kepada saya, dia nak cium, bayangkan kedudukan dia sangat dekat dengan muka saya. So saya takutlah. Saya sampai saya call adik saya yang perempuan semua kan. Saya cakap tolonglah nak pergi naik public transport ke apa ke. Janganlah sorang-sorang. Jagalah diri anda wahai wanita di luar sana. Dan tolonglah ya kepada lelaki-lelaki yang aneh-aneh ini, hentikan, kerana tidak ada kebaikan lah buat benda-benda ni. Fobia tak bila kejadian tersebut berlaku? Dan ada tak menyebabkan Mira mungkin sekarang ni tak lagi bersorangan ke berjalan-jalan? Saya sampai takut dah nak makan kat situ. Padahal itu tempat yang saya selalu makan kan. Tapi, area mana tu? Kalau boleh kongsi sikit. Area Kelana Jaya. Sebenarnya tempat tu elok je. Nasib baiklah masyarakat Malaysia sangat-sangat prihatin. Ada seorang uncle Indian sama isterinya. Dia offer saya untuk teman hantar saya dan kawan saya ke kereta. Sebab saya dah tak boleh nak bergerak dah time tu kan. Saya bersyukur jugalah kan. Sebab kita punya masyarakat masih lebih prihatin dengan keadaan sekeliling. Tapi memang adalah orang-orang yang yelah pelik-pelik. Dan mungkin dia tak sihat dari sudut mental. Kita nak hukum dia pun susah nak cakap kan. Tapi apa yang boleh saya beritahu adalah jagalah diri anda. Sebab itulah inilah punca-punca saya jadi penakut. Ada benda-benda yang merisaukan keselamatan diri kita lah. Lagi-lagi terutama adalah wanita.